Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Herman Engineering Channel. Kali ini kita akan buka water pump ya, water pump bocor guys. Water pump bocor. Oke, lihat penampakannya dulu ya. Oke, itu water pump yang ada pulinya itu bocor. Oke, ini kereta atau mobil sedan ya, Toyota Twin Cam 16 watt ya, 16 watt. Oke, mari kita, sebelumnya kita buka water pump, kita akan buka dulu filter udara, kemudian dikasih buka fan belnya semua. Oke guys, jangan lupa tonton terus ya. Oke, cekidot. Oke, kita buka dulu sini guys ya. Kita buka dulu filter udaranya. Kemudian kita akan angkat. Oke. Kita taruh sini dulu. Kemudian kita buka filter udaranya lain lagi. Kita akan buka. Oke. Buka lagi ya ini ya. Buka. Kayaknya simpan dulu. Oke. Kemudian kita akan buka baut-bautin dulu ya guys ya. Oke. Buka dulu bautnya. Sudah buka, yang kita buka lagi. Oke. Kemudian kita akan buka fan belt ya. Oke. Fan belt kita buka. Buka fan belt-nya. Ini fan belt dinamo cas. Jangan lupa kasih longgar sini sama bawahnya ya, biar senang bukanya. Oke, kemudian kita bukan buka sini guys ya. Kita akan buka sini. Oke, kita longgar sini. Pakai kunci 14 guys ya. Oke, kita buka. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Kalau boleh share, tolong di-share agar video ini bisa berkembang. Terima kasih atas bantuannya menonton video ini. Sekarang kita mulai buka. Kasih guys, langsung dorong aja mas. Nah, gitu. Ada bautnya berapa mas? Ada mas? Dua apa satu? Satu pak. Satu. Oh dua sama atas. Buka sama mas. Selonggarin semua. Turun di pakai tangan. Ini mekaniknya dari Kalianda, Lampung Selatan ya. Sudah longgar semua, baru kita buka yang sana itu. Yang sebelah sana, Mas. Satu biji itu. Ini ya. Pakai kunci pas aja mas. Kunci 14 watt di atas tuh mas. Udah longgar pak. Oh ya udah.
kasih buka semua mas, pakai tangan semua ya, kasih longgar semua, kasih cabut itunya, platnya itu, dudukan. Oke, setelah tercabut 23 bijinya kita angkat. Oke, simpan sana mas, kumpulin tuh. Kemudian langkah berikutnya kita buka fan bell ini ya, kita kasih longgar lagi fan bellnya yang sini, kita buka baut yang di bawah sana itu. Kita buka baut power steeringnya. Oke, jangan lupa buka tutup atas ya. Kemudian kita buka tutup timing bell. Ini karena rumit ya guys ya, rumit sekali. Kita buka lagi kawal yang ini guys. Kita kasih longgar fan bell yang di bawah. Oke, sudah. Kasih buka itu fan bellnya. Oh, sudah buka. Bisa enggak? Oke, terus buka terus habis. Kasih keluar semua. Oke, sudah. Kemudian kita buka. Ini mau buka, Mas. Ini, Mas. Ini. Pulihnya dibuka aja. Coba ini bang, buka aja itu aja. Pulihnya itu dibuka. Nah, oke, ternyata rumit guys ya, buka ini. Banyak yang mau dibuka. Oke, kemudian kita buka bautnya yang bawah itu, baut 10. Ya, Mbak. Bawah itu tuh. Tuh ya. Kecil ini ya? Nah, ya. Nanti ada 2 biji, sebelah sana juga ada. Oke, terima kasih guys ya. Kalau sudah buka yang baut ini, tutup kawal apa? Timing bell. Baru kita boleh buka baut yang ini semua ya, baut water pump ini. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.